Halo, abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Terili, oke, like, sah, rere, sare. Buset ya, share kali, mamalun gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Buset, ini yang bener lah. Pantes, yang kaya nambah seraka sama duit, yang susah nambah susah nyari duit. Lah, ngapa sih lu? Kebiasaan banget, asal nonton berita aja, berisik banget. Siapa yang agak berisik sih? Tuh, lihat tuh. Masa wakil rakyat banyak banget yang kedeteksi main judi online? Kagak semua, Den. Ada juga yang kagak main gituan, 1-2 mah. Lah, 1-2 lawan 1000. Gimana mau bener negara tercintaku ini ayo? Ya ilah Den, lu aja pernah main togel pakai segala negaraku tercinta. Itu kan dulu, tapi sekarang kan gua udah tobat ayo. Ngomong doang tobat, denger bansos buat judi slot, ikut daftar lu. Lah sama, lu juga kek. Tapi kasus ini bener-bener kagak bisa dianggap remeh lah. Mau jadi apa negara ini kalau wakil rakyatnya kecanduan judi online sampai habis miliaran begitu? Iya sih, ku juga heran Den. Dia mah enak main slot pakai duit rakyat. Lah, kalau rakyat main slot pakai duit apaan? Bansos. Bansos mata lu. Sampai sekarang aja kagak dapat bansos. Buseng, ini sampai 20 miliar ya? Gue yakin banget ini duit rakyat yang dipakai buat main slot. Anu kali Den, dipakai dulu. Ntar kalau menang baru diganti. Iya kalau menang. Kalau kalah, siapa yang mau ganti? Justru, kalau orang udah menang, terus megang duit banyak, yang ada lupa lah. Wah, bener itu. Kayak lu dulu, kalau kalah, cerita kemana-mana dah. Gelar menang aja, ngumpet takut dipinta. Kakak. Buseh, itu mah lu. Main gaplik kalah, temen dicari buat minjem duit. Gelar menang dah, udah kayak belut, licin banget ditaginya. Ise, bisa banget kalau ngomong. Fitnah itu lu. Ya, gas habis ya. Tolong beliin dong bentar. Yelah, ada aja ya. Tong Yosi kagak ada emang. Yosi lagi main sama Pijay, belum pulang. Dah bocah ya. Yaudah sini. Kek. Udah sono lai. Tua-tua masih disuruh beli gas aja sama bini. Kek. Ya, air galon habis tuh. Mama mau minum, gak ada airnya. Dan, ngatain boleh. Senasib jangan. Kek. Buseh, PPATK mengindikasi adanya oknum DPRD sampai DPR pada main slot. Kaget sih gue. Ntar juga nih, kalau diusut, semua oknum-oknum yang lain kena semua. Oknum-oknum yang mana, Mang? Perasaan banyak banget oknum, Mang. Leh, emang kebanyakan oknum, Mang, dibandingin orang. Buseh, tapi maksud lu oknum apaan lagi ini, Mang, yang bakalan kena usut? Banyak udah caranya, bukan wakil rakyat doang. Oknum penegak hukum juga ada yang kena ntar. Intinya, situs 303 akan terbongkar. Wah, bener itu, Mang. Tapi kalau semua oknum dihukum, lah kita rakyat biasa gimana, Mang, yang masih pada main slot? Kita? Lu aja kali sama kebo. Kita kan udah tobat, Mang. Yang belum tobat, mah, tobat dari sekarang sebelum terlambat. Iya. Lu masih inget aja, Mang, kasus 303. Gue yakin banyak itu, Mang, yang terlibat di situ. Jelaslah, lu tahu sendiri situs diblokir 1 nomor 1000. Udah gitu, gampang diakses lagi. Padahal, mah, tinggal tangkap aja bandarnya. Ntar juga semua ngikut ketangkep. Kagak salah deh gue bergaul sama lu, Mang. Ternyata di balik muka lu yang blow on, terdapat otak yang medet juga. Buseh, baru mau sombong gue. Udah, ono mang sungkem. Kok jalannya megang pilir aja, Mang? Ngapa itu dia? Lah, lu ngapa lagi megangin burung aja, Kem? Burung gua sayapnya patah atuh ini, Mang. Gara-gara pemarni. Gara-gara disedot apa diemut? Difantek. Lagian, emang lu udah kagak doyan perempuan, Mang? Pakai segala pemarni lumbat. Mata lu, gara-gara bansos slot, gasnya dia. Gua tunggalin buat bayar operasional desa.
Lah, kok operasional desa lu yang bayar, Mang? Operasional desa mah udah ditanggung pemerintah, Mang, lewat gaji. Mang, Mang, muka doang tua lu, otak lu bocah, Mang. Eh, cimeng mulutnya ya. Tapi bener juga sih. Wah. Suwe lu. Lu kagak ngeliat dia, Mang? Soalnya dari tadi siang dia belum kelihatan ini. Emang apa lu nyari dia, Mang? Gue pengen ngeliat burungnya dia, bengkak kagak. Soalnya burung gue aja yang anti badai sayapnya patah ini. Apalagi burungnya dia yang masih piik. Abis somalannya ini pada retak. Makan deh tuh pencarian lu. Maksain banget sih lu pengen dapat bansos slot. Ya namanya juga butuh, Mang. Lu tau sendiri kan, gue masih nganggur. Lu mah judulnya doang nganggur. Giliran anggot pengen main slot aja, apa aja dilakuin dia. Ampe nyolong ke pemarni dilakuin. Ya ilah, udah apa, jangan itu mulu dibahas. Burung gua masih trauma ini, Mang, dengernya. Ed ya. Bagian, biar copot burung lu. Udah, dibully mulu gua di sini. Kayak dunia ini, gua doang yang bersalah. Emang bener. Dasar para lonjong. Eh buset, lah rokok gua mana ini? Iya, suwe bener dah, malam baru gua isep sebatang itu. Gua liat dah lu sama gua, Meng. Sialan bener dah, Mang Sungkem. Malam rokok sampun ambil lagi. Rugi 35.000 ini gua. Permisi bang, ini pemiliknya siapa ya yang punya depot isi ulang? Punya toing pak, ada apa ya? Bisa dipanggil kesini gak bang? Bisa bang, tapi ada apa dulu? Saya sebagai anak buah harus tahu dong, iya kagak mang? Memang kalau kalian tahu, kalian mau bayar izin usaha depot isi ulang ini? Eh buse, ya udah, saya telepon lu dah. Ngapa? Eh, ada apa ya pak? Ini bang, masalah izin usaha depot isi ulang abang. Kayaknya abang belum buat surat izin usahanya. Iya pak, belum. Tapi bagaimana mau ngurus kalau dikit-dikit duit? Yang ada keburu habis duitnya buat usaha kalau sana sini minta jatah. Oh, oknum itu namanya bang. Ya udah gini deh, gimana kalau abang saya bantu buat izin usaha biar abang juga aman. Yang penting saya senang, abang puas. Eh, aman maksudnya. Lah boleh pak, berapa kira-kira bayarnya? Udah sini 5 juta aja bang, tinggal nerima surat doang nanti. Buset dah, mahal amat pak. Ya, hitung-hitung uang tutup mulut bang. Kan abang udah buka usaha sebelum punya surat izin. Aduh, iya dah, nih pak nih. Oke, saya terima. Ya udah, langsung saya urusnya. Siapa itu Ing? Lu kenal itu sama dia? Kalau dari bajunya sih, pegawai desa itu. Dari muka-mukanya, kayaknya Kang tipu itu, Mang. Eh, kagak boleh begitu, Meng. Caranya dia beneran pegawai desa, terus dia nipu. Paling namanya berubah jadi oknum. Iya, ya, gampang bener ya. Di bang salah dikit, tinggal sebut oknum. Udah, gue mau kondongan dulu sama Ayang Beb gue. Oh iya, Ayang Beb. Biar aksabon. Kesirian lu ya, Mang. Belum punya cewek. Hih, makanya, Mang, ganteng. Biar banyak yang demenin. Laki mah gak perlu ganteng, Meng. Yang penting bertanggung jawab sama banyak duit deh. Cewek zaman sekarang kan gak mandang fisik, Meng. Terus mandang apaan? Duit lah. Wah. Lumayan sisanya buat depok. Bos, bos, anggota dewan ada yang mau kemari, bos. Jadi nelpon ke kantor. Udah tenang. Udah ya, gua mau tempur dulu nih sama naga emas. Eh buse, jangan bos, ntar kalau ketahuan abis kita dipecat-pecatin bos. Udah itu urusan gua. Udah sono lo buatin gua kopi. Oke bos. Waduh, belum sampai anggota dewan. Selamat sore pak. Oh iya, sore juga Jun. Si Parman mana? Waduh, berapa ini? Kalau sampai anggota dewan tahu kalau bos Parman lagi main selot. Lah, kok diem Jun? Parman di mana? Ada pak di dalam. Ya udah, saya masuk dulu. Ya, habis dari pecat-pecatin ini mah.